hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah, Babul Mawaqit, ya, bab tentang waktu-waktu salat. Hadis nomor 163, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, waktu zuhur idza zalat asy-syamsu. Waktu zuhur itu ketika zalat asy-syamsu, lengser matahari itu lengser dari tengah-tengah pas terik matahari. Wa kana dhillur rajuli katulihi malam yuhdar waqtul asri. Dan waktu zuhur itu, ya, bayangan seseorang, ya, katulihi seperti panjang tingginya, malam yuhdar waqtul asr, sebelum datang sebelum masuk waktu asar. Nah, itu patokannya waktu zuhur. Sebenarnya paling mudah ya pakai bayangan sendiri, kita berdiri keluar, oh masih kayaknya waktu zuhur gitu. Misalkan kadang, aduh tadi belum sholat, udah jam berapa, jam 2. Kita dimudahkan dengan adanya waktu sholat, tapi dengan memahami definisi berdasarkan bayangan mata dari sinar matahari, kita jadi paham, ya, kalau ada di hutan atau apa, enggak bawa jam atau enggak ada kedengaran azan, ya kira-kira saja. Karena saya pernah mengalami, Pak, mengalami waktu ikut cruise, ya, ikut kapal. Zaman dulu internet juga susah, tahun 2005 hanya diberi akses untuk kirim email, tidak ada browsing-browsing kayak sekarang ada Google atau apa, akses untuk kirim email. Jadi mau sholat ya keluar tengok udah lengser belum bayangannya gitu. Belum lagi kapalnya karena bergerak dari sini ke sana, jadi waktu lokalnya itu berpindah-pindah dari Darwin Australia sampai ke Samudra Hindia gitu. Itu berapa kali perubahan waktu lokal? 3 kali, Pak. 3 kali waktu lokal pergeseran. Jadi karena menuju ke barat juga yang tadinya subuhnya cepat, tiba-tiba subuhnya lebih lama lagi, karena semakin ke barat. Sebaliknya pas saat pulang, yang tadinya subuhnya agak lama, tiba-tiba cepat, ya, karena bergerak menuju ke timur. Ya. Dan di situ benar-benar ya nggak kedengaran, ya, namanya juga tengah laut, Pak. Di tengah laut tuh nggak kedengaran azan, nggak ada informasi apapun gitu. Waktu asri, dan waktu asri itu malam tasfar asyamsu, ya, sebelum kuning-kuning langit itu berubah ya menjadi kekuningan, ya, menuju merah ke saat menjelang terbenam. Ya, makanya tadi di konteks fikihnya itu dhillul mislain, seperti bayangannya itu 2 kali panjang benda. Nah, kira-kira itu waktu akhir dari waktu asar. Setelah panjang benda itu, panjang bayangan benda lebih sedikit dari tinggi benda, sampai kira-kira kekuningan matahari itu udah mulai terlihat kuning-kuning atau menjelang huruf gitu, ya, menjelang terbenam. Waktu sholatil maghribi, dan waktu sholatil maghrib malam yaghibi syafaq, yaitu waktu maghrib itu selagi belum hilang asyafaq mega merah, ya, asyafaq. Wa waktu sholatil isya, adapun waktu sholat isya, ila nisfil laili, sampai tengah malam, al-awsat, ya, yang tengah. Wa waktu sholatil subhi, dan waktu sholat subuh itu, min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu, dari terbitnya fajar, tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu, selagi belum terbit matahari. Rawahu Muslim. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim. Walahu min hadisin Buraidah fil asri wa syamsu baydau naqiyatun. Matahari itu ya putih, ya, terlihatnya putih dan juga bersih. Jadi kalau siang hari terik, Pak, ya. Terik, panas-panas terik, kan matahari kelihatannya ya terang, ya, putih, ya. Terus berubah warnanya itu ya menjelang terbenam, ya, Pak, ya. Kuning, ya. Apalagi kalau di Pamengpek, Pak, atau di Pangandaran, kelihatan sekali, ya, saat mau terbenam sunset gitu, kan tadinya
putih, kemudian jadi kuning, terus mulai memerah, merah, merah. Nah, begitu hilang, nah itu udah mulai masuk maghrib, merah maghrib dulu. Wa min haditsin Abi Musa wa syamsu murtafi'ah, ya matahari itu ya ada di atas ya. Wa Nabi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusholli al-'ashr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat asar, summa yarju ahaduna ila rahlihi fi aqsa. Kemudian salah satu di antara kami itu kembali ila rahli, ke apa kendaraannya ya, ke kudanya ya, ke fi aqsa, di fi aqsal Madinah, di apa ujung kota Madinah. Wa syamsu hayyatun, dan matahari itu masih terlihat terang ya, masih terlihat terang. Artinya itu Nabi SAW itu sholat asar, ya sholat asar itu patokannya ya ketika matahari masih terang. Tapi panjang benda sudah lebih dari tinggi benda, ya, panjang benda, panjang bayangan sudah lebih dari tinggi benda. Wa kana yastahibu an yu'akhkhara min al-'isya, Nabi itu kadang mengakhirkan salat isya. Wa kana yakruhu an-nauma qablaha, Nabi tidak menyukai atau membenci tidur sebelum salat isya. Wal hadis ba'daha, sebelum isya itu ya baru aja ngobrol-ngobrol. Nah ini nih maksudnya, kenapa hendaknya setelah maghrib itu ya baiknya ya ke rumah terus tadarus ngaji ya. Ya kalau mau makan ya silahkan, tapi maksudnya karena saking pendeknya waktu maghrib ini maksudnya itu, saking pendeknya waktu maghrib ya. Wakana yang fatilu min sholatil ghadah, Nabi SAW itu ulang ya, dari sholat subuh, hina ya'rifur rajul jarisahu, Nabi pulang dari sholat subuh itu ketika ya seseorang mengenali temannya, sudah mengenali temannya itu maksudnya patokannya dari apa terangnya ya karena matahari yang sudah mulai terbit. Hina ya'rifur rajulu jarisahu, ketika seorang laki-laki sudah mengenal ya, karena dulu kan belum ada listrik Pak, jadi masuk keadaan ya gelap begitu ya, begitu matahari mulai hendak terbit kan sudah mulai terang ya, apalagi sudah terbit. Sekarang subuh 4:21, terbitnya itu kok jam berapa? 5:30 ya Pak ya. Ya. Wa kana yaqra'u, dan Nabi itu membaca bisittina ilal mi'ah, membaca Al-Qur'an ya antara 60 sampai 100 ayat, muttafaqun alaih. Nah di sini tapi tidak ada keterangan, tidak ada keterangan apakah membacanya itu dalam sholat subuh atau setelah sholat subuh. Wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ah, itu maksudnya. Jadi menurut hemat saya ini hadis ini tidak bisa didasarkan atau tidak bisa dijadikan landasan bahwa sholat subuh itu bacanya panjang gitu. Karena konteks kalimatnya itu wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ah, bukan pada konteks sholatnya ya, maksudnya pada konteks Nabi itu setelah sholat subuh menunggu ya, menunggu waktu selesai, waktu subuhnya itu habis gitu. Wa inda huma min hadis Jabir wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha, dari wa indahuma min hadis Jabir, dari hadis Jabir, wal isya'u ahyanan, dan waktu isya itu ada bermacam-macam, yuqaddimuha ya ada kalanya itu mendahulukan, maksudnya menyegerakan, wa ahyanan dan kadang kala mengakhirkan. Idza ra'ahum, ketika Nabi melihat para sahabat ijtama'u, berkumpul-kumpul di satu di majlis, ajjala, Nabi itu menyegerakan sholatnya, jadi berjamaah bareng sama sahabatnya. Wa idza ra'ahum abta'u, dan ketika Nabi melihat para sahabat itu pada pulang ya, dari setelah maghrib ya, setelah sholat maghrib para sahabatnya pada
pada pulang ke rumahnya, akhara, Nabi itu mengakhirkan waktu isya. Maksudnya itu ya sambil menunggu para sahabatnya berkumpul lagi. Wasubuhu, dan subuh, dan Nabi kemudian salat subuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Nabi itu salat subuh itu masih di waktu ya tulul fajr, itu ya masih waktu gelap ya, masih waktu petang gitu ya. Wali muslimin min hadis Abi Musa fa aqama al-fajr hina anshaqal fajru wan nasula yakatu ya'rifu ba'dhum ba'dhan. Kadar waktu subuh itu yaitu masih gelap ya. Jadi kadang orang tuh masih buram ya. Bapak pernah ngalami Pak waktu subuh saat padam listrik? Sebenarnya sudah terang, cuma kita tahu ada orang lewat cuma belum mengenali wajah siapa gitu, belum terlalu jelas ya. Waktu fajar sebenarnya, tulu'ul fajar sebenarnya sudah nampak ya cahaya terang. Hanya kadang namanya waktu subuh itu, kalau di kita sih jarang fenomenanya. Tapi kalau di lintang tengah atau lintang agak tinggi, itu ada yang namanya fajar kadhib. Fajar kadhib itu dari aurora namanya. Aurora yang karena apa namanya reaksi elektron-elektron di lapisan ionosfer memancarkan cahaya di tengah malam, padahal belum masuk waktu subuh itu. Jadi kelihatannya terang, bisa melihat apa namanya, kalau dalam kegelapan itu bisa kelihatan jelas seperti siang hari, tapi itu sebenarnya namanya cahaya. Kalau istilah umumnya apa ya, saya lupa. Kalau istilah di dalam ilmu fikih atau bahasa Arab itu namanya fajar kadhib, fajar bohongan maksudnya. Di malam hari terus tiba-tiba ada cahaya terang ya, itu karena Allah.